أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Al-Quran adalah panduan kehidupan umat Muslim. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, Allah berikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, sejak tahun 2005 hingga kini, Badan Wakaf Al-Quran telah konsisten dalam mendistribusikan Al-Quran. Lebih dari 1 juta Al-Quran ke daerah pelosok dan pulau-pulau terpencil di Indonesia. Saya Amar Fatani mengajak teman-teman semua untuk ikut berwakaf melalui BWA. Insya Allah dengan mewakafkan Al-Quran bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.